Penyanyi dangdut Inul Daratista mendapatkan kecaman dari warganet karena membela Saipul Jamil yang rencananya bakal kembali tampil di televisi. Inul pun meminta maaf kepada publik melalui akun Instagramnya. Dalam keterangannya, Inul menyebut Saipul Jamil dengan nama Fulan. Sebagai informasi, Saipul Jamil mengundang perhatian publik karena ia diundang ke acara televisi selepas bebas dari penjara. Masyarakat mengecam dan mempertanyakan keputusan stasiun televisi mengundang Saipul Jamil yang dihukum atas perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Masyarakat kemudian menggalang petisi memboikot Saipul Jamil di televisi. Adapun Inul beralasan melihat sosok baik dari Saipul Jamil, apalagi dia sudah lama tak bertemu. Diberitakan sebelumnya, Inul sempat meminta netizen tidak mengungkit kesalahan yang dibuat Saipul Jamil. Inul berujar bahwa Saipul Jamil telah membayar perbuatannya dengan berada di penjara. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.